Halo guys, saya bersama Kak Nino ada di Pulau Siput. Pulau Siput ini di Kabupaten Lembata. Ya. Halo guys. Di sini kita bisa melihat gunung apa ya? Ini apa? Ini Leutolo. Oh, ini Leutolo. Ya. Sebelah sana ada Gunung Ileboleng. Ya. Ileboleng. Jadi teman-teman, ada yang ingin berkunjung ke Lembata, jangan lupa datang ke Pulau Siput ini. Bagaimana kesannya ini, kan? Luar biasa. Sajian pasir putih yang menghampar. Sangat cocok sebenarnya untuk dibuat seperti penginapan-penginapan yang mendatangkan devisa bagi Kabupaten Lembata. Coba ceritakan, kan, ini bagaimana tadi perjalanan sehingga sampai di Pulau Siput? Kami melalui pelabuhan rakyat menggunakan perahu, sampan perahu, kapasitas sekitar 7-10 orang, dan sampai di sini kurang lebih 7-10 menit. 10 menit ya dari pelabuhan rakyat. Iya, ombaknya tenang, mantap, mantap. Ini dengan makcik, Ibu Sarci. Coba cerita, bagaimana rasanya Maci berada di Pulau Siput? Rasanya lebih kepada dakdikduk naik sampan. Oh, naik dakdikduk naik sampan. Oleng. Ya, oleng. Maklum, karena Maci lebih banyak berada di darat dibandingkan di laut. Yes. Akhirnya okay. Sampai. Akhirnya sampai juga ya? Ya, di Pulau Siput, Kabupaten Lembata. Lembata. Oke. Beginilah tampilannya. Gunung Ileboleng dari Pulau Siput. Di sebelah bagian barat ya, ada banyak burung-burung yang berterbangan. Tidak tahu burung apa ini ya. Jadi teman-teman, saya sekarang bersama Bapak Dekan dan juga Bapak Hamsi. Kita diajak oleh Pak Hamsi ke sini. Bagaimana rasanya? Luar biasa. Ya. Kayaknya kita sudah dekat dengan ini ya, Pulau Gunung apa nih? Ileboleng apa ya? Ileboleng. Kampungnya ada ini apa ya? Oke. Mantap. Rasanya bagaimana? Oh, luar biasa. Oh, luar biasa. Oh, ini pulau di tengah laut, jadi kita juga kalau tsunami ya habis kita juga nih. Ya, baik, terima kasih banyak. Ini burung-burung terbang. Banyak sekali. Oke teman-teman, saya sedang bersama Adik Nawo. Begitu biasanya kami memanggil sebagai sesama orang Sabu. Aslinya Ibu Ruth sebenarnya. Gimana rasanya di Pulau Siput? Wonderful. Ada rencana kembali suatu saat? Pasti. Pasti ya, kalau Tuhan beri kesempatan. Amin. Tapi intinya senang ada di pulau ini, melihat. Senang sekali. Ada pengalaman baru ya. Iya. Terima kasih Adik Nawo. Ya. Nama Lomblen setelah tahun 58 Pulau Lomblen di ganti nama, ganti nama jadi Pulau Lembata. Pulau Lembata. Oke. Okay. Katanya dulu ini perkampungan yang hilang. Perkampungan yang hilang. Oh. Dari Pulau
siput. Pulau Siput. Di sini siput, banyak, karena banyak siput nih. Banyak siput. Banyak tapi siput. Kampungnya dulu kampung Awalolong. Awalolong. Iya. Oh, Awalolong. Sekarang orang lebih kenalnya Pulau Siput. Karena Pulau Siput, karena ribuan siput yang dicari oleh masyarakat Lomlen, iya, adanya di Pulau Siput. Pulau Siput. Atau Pulau Awalolong. Awalolong. Oke. Okay. Makasih Bapak Hamsi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, begitulah perjalanan saya di Pulau Siput yang ada di Kabupaten Lembata. Luar biasa menarik pulau ini, sangat bagus dijadikan tempat wisata sebenarnya. Tetapi memang pilihan masyarakat itu berbeda, membiarkannya tetap seperti ini tanpa ada sentuhan pembangunan yang lain. Ya. Kita berharap ada jalan terbaik sehingga Pulau Siput ini menjadi lebih baik sebagai suatu destinasi wisata. Sampai jumpa.